Setidaknya melihat dulu kondisinya semacam apa, biar ditinjau dulu. Barat dari Kalurahan Legi ini sama sekali belum terjamah. Ini menjadi lokasi daerah bunder, bahkan berlubang sangat parah. Nah, ini harapan kami memang kemarin ketika resesnya Bu Indah di Kapanewon itu sudah saya sampaikan, dan kami merupakan usaha masyarakat, swadaya masyarakat untuk nambal-nambal yang lubang ini agar supaya nyaman dalam berjalan semua warga masyarakat. Kali ini akses besar sekali dari Karanganyar ke Ngelegi, lalu tembus Putat, nanti itu rumah makan Joyo itu nembus sana. Ini jalan ini menolong sekali, jalan pintas dari Bidang Sari ke Selatulah Kaluran Matu. Setidaknya melihat dulu kondisinya semacam apa, biar ditinjau dulu. Kalau memang menjadi prioritas, ya tolong segera diprioritaskan agar supaya masyarakat sini ini merasa diperhatikan juga dari pemerintah.